Halo, jumpa dan jumpa kembali bersama kami. Oke, tentunya dengan HY Channel. Teman-teman, kita ngontrol oli ya. Oli mesin selalu berkurang, padahal ini sebagai mesin masih bagus untuk ring shakernya, nggak ada ngobos istilahnya. Ini kita teliti, ternyata ada kerusakan di kompresornya. Nah, ini sebagai tankinya, kita buang anginnya bercampur dengan oli, jadi otomatis oli mesin masuk ke dalam tangki angin. Nah, kita bongkar, ternyata untuk ring shaker kompresor sudah kalah ya, sudah aus, jadi kita perlu untuk menggantinya. Dan ini untuk boringnya masih bagus sekali, tidak perlu diganti. Jadi kita cuman cukup mengganti ring shaker kompresor, dan ini untuk pak-paknya harus kita ganti supaya tidak ada kebocoran lagi. Nah, demikian kalau kita oli mesin berkurang, jangan langsung. Nah, demikian kita harus menggantinya untuk ring shakernya. Jadi kita jangan terburu-buru untuk membongkar mesinnya, meskipun olinya berkurang, jadi kita teliti dulu dari mana. Nah, ternyata kita bongkar-bongkar dari ring shaker kompresor karena masuk ke dalam tangki, karena mesin ini barusan kita bongkar ya untuk ring shakernya. Nah, cukup di sini dulu kita. Oke, terima kasih kunjungan Anda ke channel saya. Jangan lupa subscribe. Thank you.